Oke, assalamualaikum, baik guys. Balik lagi di episode 2 bus simulator perjalanan dari Lampung Terminal Raja Basa ke Palembang. Saat ini kita sedang rest di Kayu Agung ya guys. Lagi di Kayu Agung. Ini persiapan sekarang udah mulai jam 12. Tadi kita istirahat jam berapa tadi? Jam 11-an ya, jam setengah 12-an. Sekarang udah jam 12.00, jam 00 maksudnya 00.18 atau jam 12 malam. Ya, kita berangkat dulu persiapan. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, udah semua belum penumpang ya? Oke, baik. Mundur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi cuaca sedang enggak hujan ya, guys. Sering kali perjalanan kita ini ditemani oleh hujan. Mungkin besok dikasih lagu ini mobilnya harusnya. Sampai lagi yang berjalan. Kita ke arah kiri ya. Masih ngantuk ya, guys. Jam 12. Mana kondisi gerimis gini kan? Ngantuk jadinya. Ini masih lama lagi nggak sih? Posisi sekarang jam setengah satu, guys. Turunkan penumpang di terminal. Oke. Okay. Oh, stop. Kita mau menerobos lampu merah ini, guys. Sorry. Kita mundur dulu aja kali. Oke, sambil santai dulu ya. Itu. Lampu merahnya udah mulai. Oke, okay. Udah ganti. Udah ganti ya. Ini ada penumpang guys di belakang, anak kecil, dia bersin-bersin lagi sakit kayaknya, namanya Yasmin. Nih. Oh, udah nggak lama lagi, ini udah sampai LRT. Oke, welcome to Palembang, sampai bundaran. Apa ini? Cup mie ayam. Itu di atas itu suara-suara ini ya, guys. Apa ada LRT ya? Lokomotif RT. Pokoknya itu ya. Aduh, ini sebelum apa namanya? Tadi lupa, enggak searching dulu lagi. Kelihatan kalau enggak tahu. Ini maskotnya Palembang ya guys. Sekarang selain Palembang, selain punya Ampera, sekarang juga punya LRT Sumatera Selatan. Emang lah hebat pokoknya. Oke, kita sudah mulai memasuki kawasan Ampera guys. Di kiri kanan kita ini pagar-pagar jembatan Ampera ya. Ini saya buat kamera yang di atas biar luas, seperti inilah penampakannya. Oke, kita ya, kita lihat kayak sinematik aja ini. Wah, itu Masya Allah ya. Ini bis kita sedang melintasi jembatan Ampera sebelum sampai di terminal. Jung. Ini ngomong terus ya guys, biar nggak ngantuk ya. Karena itu sekarang udah jam setengah dua. Berangkat dari Raja Basa tadi terminal jam berapa ya? Jam 5 ya kalau saya, 17, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam di perjalanan. Biasalah ya, kalau naik mobil bus itu kadang macet. Tapi ya itulah, memang harusnya kita naiknya transportasi umum kayak gini ya guys. Meskipun
lama tapi nyaman di perjalanan dan tidak menambah kemacetan, karena di sini ada 20 lebih penumpang jadi satu mobil. Coba kalau 20 lebih penumpang ini dia bawa mobil satu-satu atau otomobil dua orang, tentu mobilnya tambah banyak. Nah, kalaupun naik mobil bis ini kan yang nyopir nanti Abang Renal, teman-teman jadi nggak usah khawatir. Ini kalau di bis simulator. Oke, baik, sudah melihatan bangunan-bangunan tingginya nih. Oke, ini Kayu Agung terminal, Kayu Agung lurus, kita yang lurus aja dulu ya. Si lampu merah, guys. Sepi badan ya. Harusnya kalau udah jam 2 itu janganlah ada lampu merah. Biar lampu kuning semua aja. Yang penting berhati-hati aja kalau waktu dia itu mau jalan di perempatan. Dan kita lihat kiri kanan untuk mengusir kegabutan di lampu merah. Kenapa harus diisi hujan petir? Ini ada LRT juga yang tadi seberang Musi sama dengan. Saya belum pernah sebetulnya ke Palembang, guys. Di dunia nyata maksudnya ya. Ini nggak tahu kalau aslinya emang udah ada juga ya LRT di seberang. Maksudnya LRT itu di mana aja adanya, di mana aja gitu. Kita lihat peta dulu ya, kayaknya bener nggak sih jalannya, masih jauh nggak? Iya, masih dekat maksudnya, bukan masih jauh. Sebentar lagi, oke lah guys, kurang lebih nanti 3 menitan lagi sampai di kota Palembang. Sudah di kota Palembang, maksudnya sampai atau tiba di terminal Hadis. Tiba di terminal Hadis. Aja kita berada di kecepatan 70 80, 80 70, lembut guys supaya cepat sampai, cepat istirahat kita. Stop, ini sebelah kiri nih, terminalnya sebelah kiri ya, pelan-pelan kita cari restnya di mana ini, tempat parkirnya ini. Lot in parkir. Sepi banget terminalnya ini, udah malam soalnya, 2:30. Bentar, ini ke kiri. Sampai lupa matiin wiper nih guys. Lupa matiin wipernya. Udah. Saking konsentrasi ngeliat map tadi. Oh itu dia. Oke, tinggal di depan itu kita akan parkir ya bro. Bapak ibu sekalian, kita sudah tiba di terminal. Lupa tadi namanya apa ya. Di terminal kita udah tiba. Kita sudah tiba di kota Palembang pada pukul 2:30. 1:30 atau 2:30 tadi. Nah, seperti istirahat, semoga dapat bertemu dengan sanak keluarga dan orang yang dicintai ya guys. Ya teman-teman, ya Bapak Ibu. Jangan lupa cuci badan dulu sebelum tidur. Oke. Kita sudah selesai guys misi kita, dapat ampau lumayan ya. Bisa balik lagi duit kita. Ini kotor seperti ini nanti harusnya kita cuci lagi nanti. Harusnya kita cuci dulu.
Habis ini kita bersih-bersih, sopirnya juga belum mandi. Kita melanjutkan ke trip atau trayek berikutnya. Mungkin kita harus ikut ini ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.